Hai guys, welcome back to my YouTube channel Nathan Si. Jadi di video kali ini aku membuat video tentang reaction lagi. Tapi yang nge-reaction ini tentu aja bukan aku. Mama. Nah, jadi kita mau nge-reaction dari Blackpink Kill This Love. Judulnya itu? Oke deh. Ayo. Jadi kita langsung aja mulai karena mamaku orangnya sibuk. Sibuk lihat Blackpink. Ayo mulai. Ya, kamu. Ya. Ya udah. Kita mulai dulu aja ya. Ini berarti mama pakai aja dua-duanya. Satu aja. Nah, jadi video Kill This Love ini video dari Blackpink yang sebelum How You Like That ya pas. Jadi nanti mama bakal nge-reaction dan sebelumnya tuh mama udah nge-reaction dari How You Like That. Jadi kalian buat yang mau nonton kalian bisa mampir ya. First time mama aku lihat. Yes. Lagi. Blackpink. Oke. Nah, oke kita mulai aja Kill This Love. 3, 2, 1. Nah, kok tadi musik pertama kayak orkestra, ini sudah energik. Kayak band toh mah. Kayak apa sih marching band? Iya kayak marching band. Ini. Oh iya. Yeah. Ini sering dipakai olahraga juga karena energik. Cantik juga. Rambutnya tuh gayanya macam-macam ya. Kalau kan udah dituntut buat kalau mama masih boleh bergaya seperti itu sama papa, woy ya like that. Beda lagu. Ini tadi judulnya apa, Nat? Kill This Love. Nah, ini juga dipakai di mama Zumba. Iya. Musiknya bagus tuh. Ini koreografernya nggak sama tadi ya. Tadi ada koreografernya. Kalau ini cenderung banyak apa? Scene-nya banyak. Banyak kayak. Ya udah selesai. Mama, jadi pendapatnya mama kayak gimana habis nonton yang Kill This Love? Yang tadi yang kedua itu ya? Nah, yang kedua. Oh, bagus. Yang pertama bagus. Yang kedua juga bagus karena apa lagunya tuh seneng semua, lagunya itu energik semua. Kalau yang pertama itu kayak pertama itu pas keluar tuh kayak orkestra, jadi orang penasaran. Terus ini lah musik apa, ternyata kok energik juga, jadi enak. Kalau yang kedua itu pertama itu yang mama dengarkan tuh kayak marching band yang mau keluar tuh loh, marching band. Terus ternyata kalau sudah dimulai lagunya kok enak, rancak, energik juga. Rata-rata kan Blackpink kan memang rancak tuh, bah, rancak tuh. Rancak itu ya hampir sama dengan energi. Oh. Rancak kompak. Jadi bahasa apa terus itu? Rancak bahasa Jawa, bahasa Semarangan. Rancak. Bukan rancak bana itu beda lagi kontaknya. Nah, terus itu tadi mama juga lihat tuh gayanya tuh asik, iya tuh. Terus karena mungkin dia cantik, tingginya sama, bodinya semampai, itu pemilihan yang tepat. Karena kalau orang yang sama-sama cantik, sama-sama bagus kan, kalau buat joget kan dipandang enak, apalagi jogetnya tuh kompak, koreografernya bagus, mesti pelatihnya juga top. Itu kalau nggak ada pelatih top itu ya nggak ada Blackpink juga, karena namanya Blackpink itu sekumpulan yang sudah menjadi yang dipilih oleh ya yang milih istilahnya yang milih iya yang milih yang punya agensinya event koi manajemennya itu ya, orangnya ya, yang masuk Blackpink tuh pertama harus cantik, harus pinter, harus ya kan emang Korea kayak gitu kalau iya harus pinter joget yang pertama karena namanya girl band. Girl band itu kan lebih dari satu dua ya, lebih dari dua, supaya nanti kalau di koreografernya bagus, musiknya bagus, orangnya cantik, semua jadi nilai plus semua. Kan nggak mungkin tau masa kok kenapa ya, kita tuh harus mikir juga kenapa ya kalau pada seneng semua itu
kenapa ya kita tuh harus lihat semuanya. Oh pantes, musiknya bagus, yeah. Orangnya cantik, koreografernya bagus, nggak bosenin, energi. Oh, paham ya, kayak gini. Cinta ini, mama itu cinta. Nah, sekian video dari aku ya kan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, sampai jumpa. Dadah. I love you.